Ya guys, kita mau bawa pulang 300 ekor bebek petelur Jawa kita dari sungai ya, kita mandikan di kali ini. Tadi kita angon seharian dari jam 8 sampai jam 4. Terus jam 4 kita mandikan ke sungai ini, Mas. Kita mandikan di sungai, guys. Ini udah maghrib ini. Udah hampir jam 6 sore. Saatnya untuk kita bawa pulang. Itu masih ada yang tertinggal Pak ekor ya. Langsung naik dengan sendirinya ya, karena sudah saatnya atau waktunya pulang. Oh. Nah, sedikit demi sedikit satu persatu pada naik di jembatan obret dari bambu. Ini tadi kita ngon seharian mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kita ngon di sawah jam 4 sore. Selesai angon kita mandikan di kali atau sungai ini, guys. Terus ini jam 6 ya. Kita bawa pulang kandang. Tidak banyak, 300 ekor. Ini sudah mulai bertelur, Mas ya. Atau kalau orang Jawa bilang bayah, Mas ya. Bayah nyetet ya, lekas bertelur. Baru mulai pertama kali bertelur. Namanya bayah kalau orang Jawa menyebutnya ya. Ini dari 300 ekor sudah mulai bertelur 100 ekor, Mas ya. Lumayan ya. Punya Mas Joko Kodok Jimus, Desa Jimus ya, Kecamatan Polanarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Itu alhamdulillah dah naik semua, Mas. Kita masukkan ke kontainer trailer bebeknya, Mas. Bulunya udah coklat kemerahan ya. Ini tanda kalau produktif, udah aktif mulai bertelur. Ya, telah masuk semua. Kita tutup pintu utama kontainernya. Lalu kita lipat gripeknya, kita naikkan ke atas kontainer. Lalu kita ikat gripek yang kita tumpangkan di atas kontainernya dengan tali, Mas. Karena gerobaknya sudah kita sambung dengan sepeda motor penariknya, kita starting. Saatnya kita bawa